Assalamualaikum sahabat-sahabat di mana saja berada. Kembali lagi bersama di channel Pesona Janda. Pada video ini, admin tampilkan seorang janda cantik untuk diperkenalkan dengan sahabat semua. Beliau bernama Ririn Ana. Bisa dipanggil Bunda Ririn. Beliau masih sangat cantik dan tidak bosan untuk dipandang mata. Apabila dilirik bisa naksir loh sahabat Pesona Janda. Bunda mempunyai anak satu, yaitu seorang putri yang sangat ia sayangi. Baru-baru ini Bunda Ririn telah memposting status Facebook, di mana beliau telah membuat postingan beberapa tulisan di grup Facebook Ta'aruf Nikah. Dan juga pada grup Facebook lainnya, di mana Bunda Ririn adalah anggota pada grup Biro Jodoh tersebut. Penasaran dengan postingan Bunda Ririn yang cantik ini? Ayo kita simak bareng-bareng postingannya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang telah subscribe dan mendukung channel ini. Baiklah, langsung kita simak postingan Bunda Ririn. Assalamualaikum. Kalau ada yang tanya harta apa yang paling berharga untukku, tentunya ku jawab ya malaikat kecilku, sebab tak ternilai harganya. Selamat pagi yang ada di grup ini. Salam santun dan silaturahmi. Semoga kita mendapatkan yang terbaik dari yang baik. Amin. Tulis kata Bunda Ririn. Kemudian diposting lagi. Assalamualaikum para pencari ridho Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar di sini, siapa tahu ada jodohnya yang bisa menyayangi dan terima anakku. Aku seorang single parents. Salam santun dan silaturahmi saja. Tulis beliau dengan rasa haru. Dan satu hari yang lalu Bunda Ririn kembali menuliskan isi hatinya. Assalamualaikum. Menjadi seorang janda ataupun duda bukan karena kehendak sendiri. Tapi semua itu sudah menjadi skenario Allah. Walaupun kita sudah mati-matian untuk mempertahankan, kalau Allah sudah berkehendak maka terjadi. Yang jelas rencana Allah lebih baik. Salam santun dan silaturahmi. Tulis beliau. Terakhir 16 jam yang lalu, Bunda Ririn kembali menulis status. Assalamualaikum. Terkadang kita sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi kita lupa dengan kesalahan diri kita sendiri. Maka introspeksilah diri kita masing-masing agar menjadi lebih baik lagi. Salam santun dan silaturahmi saja dari seorang single mom. Dan siapa tahu ada jodoh yang Allah titipkan di sini. Karena berikhtiar itu di mana saja boleh selagi masih dijalaninya. Nah, itulah tulisan ungkapan dari Bunda Ririn sekaligus menyapa orang-orang yang ada pada grup Biro Jodoh tersebut. Semoga apa yang menjadi niat hati dari Bunda Ririn segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat para pencari jodoh, ataupun yang ingin segera menikah namun belum memiliki pasangan. Untuk yang ingin mengenal Bunda Ririn lebih lanjut, silakan dihubungi lewat Facebooknya yang ini. Atas nama Ririn Ana, chat beliau dengan sopan. Semoga direspon baik oleh beliau. Kesopanan dalam menjalin sebuah hubungan adakah suatu kebaikan bagi kita semua? Semoga di tahun 2022 ini yang belum menemukan jodohnya bisa segera bertemu dan bisa segera menikah untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa lagi di channel Pesona Janda, dengan update video terbaru lainnya. Dukung terus channel Pesona Janda agar dapat berkembang. Terima kasih.